praktis, mereka bukan burung-burung pemangsa, melainkan burung omnivor atau mamasda. 13 jenis burung hantu tersebar di seluruh Indonesia, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kami coba terbangkan 3 di antaranya. Ada julang mas, kangkong badak, dan kangkareng burung putih. Dan bisa Anda lihat para pengunjung, itu burung julang mas yang jantan ya, yang betina ada di dalam. Bisa Anda lihat para pengunjung saat sang betina berada di dalam sarang, yang sibuk mencari makan adalah sang jantan, karena sang betina akan keluar dari sarangnya apabila sang anak sudah mulai belajar terbang. Dan burung-burung hornet, menurut penelitian, memiliki sifat perkawinan monogami murni atau tidak berganti-ganti pasangan. Mereka hanya setia pada satu pasangannya saja. Apabila satu pasangannya ditinggal mati, maka satu pasangannya tidak akan pernah pindah ke lain hati. Oleh para pengunjung, kami akan coba lanjutkan beberapa ekor burung-burung hornbill lagi. Alihkan pandangan Anda ke atas, karena kami akan coba terbangkan burung hornbill yang berukuran besar. Sudah lihat belum? Lihatnya ke atas. Sudah terlihat? Belum. Itu dia burungnya para pengunjung, 2 ekor sekaligus burung dari jenis rangkong badak. Burung-burung rangkong atau burung enggang biasanya suku Dayak atau masyarakat Dayak menyebutnya. Mereka sangat mengaguminya ya. Bahkan apabila seorang gadis yang sudah beranjak dewasa, tangan atau kakinya mereka akan tato dengan gambar paruh burung rangkong. Oke, dan bisa Anda lihat para pengunjung saat dia menangkap serangga atau anak burung seperti ini.